Assalamualaikum. Alhamdulillah kali ini kita bisa ketemu lagi. Aku Riani dan sekarang aku mau ke tempat cukur rambut. Anakku yang cowok rambutnya udah panjang dan nggak enak dilihat juga kalau rambut cowok itu panjang. Dan aku mau cukur model ala-ala perwira gitu, ala-ala aparat gitu ya. Nanti bentuknya bagaimana? Kita lihat aja setelah dia dicukur. Ayo kita ke tempat pencukuran rambut di tempat tinggalku. Senyum-senyum. Mandi. Lebih dulu. Turun.
Iya, lihat dulu. Dan hasilnya seperti ini, nggak sesuai dengan harapan saya. Sebenarnya tadi tukang cukurnya bilang ini udah bagus Bu, udah seperti foto yang Ibu perlihatkan. Tapi karena saya bilang masih panjang, dan akhirnya ternyata rambutnya malah terlihat botak, kepalanya malah terlihat botak. Karena kalau apa ya, saya itu berpikir kalau masih agak panjang nanti bentar-bentar lagi rambutnya dicukur lagi, maksudnya kayak gitu. Aku maunya itu rambutnya nanti dicukur itu agak lama, dan ternyata itu yang buat potongan rambutnya itu nggak sesuai sama harapan. Jadi yang salah itu saya, bukan tukang cukur rambutnya. Bapak tukang cukur rambutnya udah bagus, udah baik ya, ngasih tahu kayak gini, tapi akunya ngeyel. Dan ya beginilah akhirnya jadinya seperti ini. Untuk teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe. Sampai jumpa di video aku yang berikutnya. Dadah.